Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Data Papacan Channel ya guys. Kali ini saya akan merawat sarang ya, sarang yang kemarin yang saya ambil. Ini utama-utama ya, yang pertama ya kita harus siapkan sepet. Sepet yang udah saya isi dengan sepetan low bed ya. Kita akan meloloh dan lihat caranya kita meloloh ya dulur ya. Untuk teman-teman bisa beli di toko pakan ya, di toko pakan untuk sepet burung anakan yang belum bisa makan ya dulur ya. Tuh ya, harganya murah, ininya hanya suntikannya hanya 4.000 dan makanannya itu buburnya itu bubur lobet itu kenari set ya, apa namanya itu harganya 11.500 ya kalau nggak salah. Nah ini udah saya ambil yang kemarin ya guys, ini burungnya di sini, kita akan sepet. Jangan sampai telat guys, kasihan ya. Kita udah diniatin untuk ngambil burung ya guys. Oke, kita ambil langsung. Guys, gurunya ya, ini gurunya anaknya, kita akan menyepet ya. Ini kira-kira sampai 4 hari kalau di alam itu udah bisa terbang guys. Alhamdulillah, kita akan pegang dulu ya. Ini udah saya siapkan ya dulu ya, kita akan menyepet gurunya biar nih dibuka mulutnya gini aja, papa pelan-pelan seperti ini guys, pelan-pelan saja ya, sabar ya, baru sabar kita sepet lagi seperti ini guys. Kita harus pelan-pelan guys. Ini guys. Nanti harus benar-benar temboloknya ini terisi guys, temboloknya ini harus benar-benar terisi ya. Insya Allah nanti ini kalau besar tuh gampang jinak. Nah, karena ini masih umur seperti ini, jangan dikasih millet. Nanti kalau udah sayapnya tumbuh semua, baru kita ganti millet yang butir-butir itu ya guys, yang seperti perkutut dewasa. Seperti ini ya. Kita cepat lagi guys.
emang agak ribet, cuma ya gimana lagi. Seperti ini guys, udah masuk dalam tembolok. Nah, kita pelan-pelan kita masukin lagi, ambil yang satu guys. Ini yang satu guys, yang ini yang satu guys. Satu kita akan ngasih pelan-pelan saja guys, gak usah tergesa-gesa ya. Kita habis ini udah masuk guys, kita taruh lagi ya guys. Nah, udah terisi guys nih ya, udah ada ini, ada besar tadinya kosong, kita jangan sampai telat mengasih makannya ya guys. Semoga aja ini tumbuh besar dan bisa menjadi jinak ya guys. Yang terakhir ya guys, kita nanti kasih yang satunya lagi biar kenyang. Udah besar guys. Nah, udah kenyang banget ya, kita masukkan. Kita ambil yang satu guys. Nah, ini belum terisi penuh seperti itu tadi guys. Karena kantong perkutut itu lumayan besar guys, kita harus benar-benar terisi banyak ya, nanti sore juga dikasih ya guys.
nasi biar dia kenyang, guys. Nah, udah terisi, guys. Ya, besar. Ini kelihatannya yang jantan ini. Ini yang jantan. Oke, guys. Cukup sekian dari saya ya, buat teman-teman, semoga perkutut ini menjadi besar dan menjadi jinak buat saya. Oke, saya akhiri kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.